Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan belajar sains tentang cara haiwan bergerak. Jom kita mula. Kenapa haiwan perlu bergerak? Cuba kamu fikir. Haiwan bergerak untuk mencari makanan. Yang kedua, haiwan bergerak untuk melarikan diri dari musuh. Ketiga, haiwan bergerak untuk mencari tempat tinggal. Yang keempat, haiwan bergerak untuk mencari pasangan supaya boleh membiak. Sekarang kita lihat bagaimana haiwan bergerak. Jikalau manusia bergerak dengan berjalan atau berlari. Okey. Bagi haiwan, haiwan bergerak yang pertama adalah dengan berenang. Kedua, terbang. Ketiga, merangkak. Keempat, berjalan. Kelima, berlari. Keenam, merayap atau menyusur. Ketujuh, menginsut. Kelapan, menjalar. Kesembilan, melompat. Sekarang kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, berenang. Berenang seperti ikan, sotong, udang, ikan paus dan sebagainya. Yang kedua adalah terbang. Terbang seperti burung, kelawar dan juga rama-rama. Ketiga, merangkak. Merangkak seperti buaya dan juga kura-kura. Seterusnya, berjalan seperti lembu, kambing dan gajah. Dengan berlari, harimau, kuda dan juga rusa. Seterusnya, haiwan yang merayap dan menyusur seperti semut, ulat gonggok dan lipan. Haiwan yang menginsut pula adalah siput. Haiwan yang menjalar adalah seperti ular dan cacing. Dan akhir sekali adalah haiwan yang melompat. Contohnya seperti arnab, kanguru dan juga katak. Okey kawan-kawan, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih, jumpa lagi.